ketemu lagi dengan Unimed Matematika Asmik, Matematika Oke, Matematika Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pola bilangan bagian 1, yaitu numerasi. Ada 4 contoh soal yang berbeda. Ikuti sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Contoh soal yang pertama, ini ada bola-bola ada ini. Bola bilangan 1 ada 1 bola, bilangan 2, bola ketiga, keempat, kelima. Dari gambar di atas, bilangan yang keenam adalah ada 4 pilihan. A10, B15, C20, D25. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Yuk kita coba. Yang pertama kita lihat 1 di sini, pola bilangannya adalah 1. Kemudian yang kedua di sini ada 2, 1. 2 ditambah 1, 3. Kemudian yang ketiga di sini 3. Tambah 2, tambah 1, dan di sini 6, kemudian di sini 4, 3, 2, 1, berarti nanti 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1, jadi 10, kemudian kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, jadi tadi nanti 5, ditambah 4, ditambah 3, tambah 2, tambah 1, sama dengan 15. Dari gambar di atas, urutan bilangan yang keenam, bilangan yang keenam, jadi di sampingnya sini. Kalau ini sudah 5, berarti sampingnya adalah 6. Jadi nanti 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1, sama dengan 21. Dan jawabnya adalah 2B21. Contoh soal yang kedua, sini bentuknya seperti ini, bilangan, pola bilangan 1, 2, 3, 4. Dari gambar di atas, urutan bilangan yang ke-8 adalah disediakan jawaban A10, B12, C14, D16. Jawabannya adalah ya. Kita kasih pemakuk panah-panah supaya mudah memahami. Di sini kita lihat di sini 2, 2. Di sini adalah 2. Maka ini 2 kali 2 4. Kita lihat di sini berapa? 3, sini 3. Jadi 3 kali 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita lihat di sini ya, 4, sini 4. Jadi 4 tambah 4 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 tambah 5, 10. Dari gambar di atas, urutan bilangan berikutnya adalah di sampingnya sini. Berapa coba? Oke. Setelah 5 berapa? 6. Maka nanti 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jawabnya adalah B12. Contoh soal yang ketiga di sini, pola 1, 2, 3, 4, ini 4 ya. Dari gambar di atas, urutan bilangan yang kelima adalah disediakan 4 jawaban, A19, B20, C21, D22. Cara menyelesaikannya adalah sini
langsung bisa di, boleh dihitung ya, 1, 2, 3, boleh aja dihitung 3. Disini 3 tambah 2 tambah 1 berarti 6. Tambah ini 6 ditambah dengan 4 berarti 10. Kemudian ini tadi 10 sampai sini ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5 berarti 15. 3 ke 6 ditambah dengan 3. 6 ke 10 kita tambah dengan 4. 10 ke 15 kita tambah dengan 5. Kalau begitu dari urutan di atas bilangan yang kelima disini kelima berapa? Disini setelah 5 berarti disini berapa? 6. Berarti 15 tambah 6 21. Maka jawabannya adalah A, 21. Contoh yang keempat, sini ada polanya. Ini pola 1, pola 2, pola 3, pola 4. Dari gambar di atas, urutan bilangan yang ke-9 adalah disediakan 4 jawaban. A 10, B 12, C 14, D 16. Ya, gimana ya cara menyelesaikannya? Kita lanjut. Kita lihat ini 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian sini 2 kali 2 4. Kemudian sini 3 kali 2 6. Sini 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Dari pola gambar di atas, urutan bilangan yang ke-8 yang ditanya adalah suruh ke yang ke-8. Kita lihat ini 1-1, ke-2-2, ke-3-3, ke-4-4, ke-8 berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Jawabnya adalah D, 16. Anak cerdas bisa juga punya cara tersendiri, dan itu boleh, silahkan belajar tanpa batas. Terima kasih. Matematika asik, matematika oke, matematika yes. Ingat, masih ada pola bilangan part 2 bagian 2. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bunyikan loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.